Tes tes yuk, assalamualaikum mas bro. Ya, ketemu lagi dengan kita nih di portal bisnis. Oke, kali ini kita akan nge-share info buat mas bro untuk daerah wilayah Temanggung dan sekitarnya ya. Ini terjadi kecelakaan maut ya mas bro. Ya, kita akan memberitakan buat mas bro semua ya. Semoga para korban ya diterima amal ibadahnya ya, dan untuk keluarga diberikan ketabahan mas bro. Ini kejadiannya di jalan di jalan Gajah Mada ya, jalan Gajah Mada Maron ya. Kalau mas bro tahu Putra Sairah ya, Putra Sairah itu ya, itu sampingnya sedikit diputar tuh, lihat mebel Putra Sairah ya, depannya lah, samping depan agak ke samping sedikit kejadian di situ. Itu darahnya mas bro ya, lagi di apa namanya, tutupin oleh pak polisi tadi, udah dibawa ya untuk korbannya pakai ambulan kita ke situ, udah diangkut ya. Ini kecelakaannya melibatkan mobil LGX ya, plat K ya, berarti ya kita anggap bukan warga Temanggung tentunya ya. Oke, ini dari arah Parakan ya, dari arah Parakan itu dia mungkin menuju ke kota Temanggung ya. Terus kejadiannya itu mas bro, itu si mobilnya itu menurut yang saksi mata yang di situ kita tanya, itu mobilnya dari arah Parakan ya, melaju kencang, terus nggak tahu dia oleng, mungkin ngantuk atau kenapa kita nggak tahu. Pas waktu oleng, nggak tahu mau nyalip dan oleng gitu ya, niatnya mau nyalip, terus dia menabrak motor dan angkot yang ada di seberang jalannya mas bro. Ya seperti itu kejadiannya ya. Oke, ya bisa dilihat mobilnya ringsek parah, itu sempat guling ya mas bro ya, mengguling dan nabrak pembatas jalan ya, yang di sebelah sana yang dicet-cet itu ya. Oke, nabrak di situ, terus sudah ditarik pakai mobil derek itu ya mas bro, tadinya berada di seberang jalan terus ditarik. Ini macet total ya tadi ya. Oke, itu cecerannya di situ, yang ditutupin itu adalah bekas darah di situ ya, di situ yang menurut kabarnya itu ada satu meninggal, dua kritis, dan kemungkinan meninggal tiga ya mas bro ya. Tapi belum tahu, belum ada info dari rumah sakit. Orang ini kejadiannya barusan, kita langsung upload ya. Lihat tuh mobilnya ya, parah sekali ya. Jadi kacanya pada retak, terus pada, kalau di bagian depannya parah sekali mas bro. Ya ini kalau di dalamnya ya seperti itu ya keadaannya. Iya. Oke, nanti ada yang rekaman di untuk bagian depan ya mas bro ya. Ya untuk mas bro yang berkendara ya, kalau ngantuk ya jangan dipaksain ya, nanti berhati-hati. Kalau misalnya ngantuk ya sebaiknya berhenti dulu ya mas bro ya. Oke, jangan dipaksa gitu loh, karena memang nyawa kita dan nyawa orang lain adalah hal yang paling penting mas bro. Jadi kalau masalah buru-buru nanti gini nanti itu, nyawa orang kita dan nyawa orang lain itu paling penting. Jadi lebih di atas masalah apapun yang lain gitu mas bro. Jadi harusnya lebih mempertimbangkan seperti itu ya. Dia plat K ya. Oke, bagi mending keluarga korban ya, kalau misalnya tahu itu mobilnya, mobil keluarganya ya, langsung ke rumah sakit Temanggung gitu mas bro ya. Mobilnya platnya seperti itu, K berapa tuh, 90 berapa gitu tadi ya, bisa di apa, berhentiin nanti videonya. Oke mas bro, ini rekaman yang dari depannya kita ya. Oke, ya itu yang dari depannya. Ya oke, itu parah ya, parah sekali. Dia yang bagian lampu kanannya itu ringsek ya. Itu ya namanya mobil kijang ya, mungkin agak keras, terkenal keras ya. Jadi ya gelung. Deh motornya mas bro, motor Beat merah ya, motor Beat merah parah ya. Kita lagi foto malah udah dibawa pak polisi. Oke mas bro, sekian, sampai ketemu di video berikutnya.